ada 2-3 orang yang minta direbus, bahkan setiap minggu, satu minggu dua kali disuntik vitse dan dulu. Kadang saya sendiri merasa aman gak ya buat ginjalnya, tanda tanya kan gitu. Sampai saya sering, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, jangan lupa, karena terlalu antusias orang untuk infus gitu, untuk penampilan luar. Dan ternyata ketemu sama One More ini gak hanya memperhatikan orang yang sakit harus sembuh, tapi memperhatikan perempuan yang ingin bersyukur udah dikasih wajah cantik, terus ingin dipelihara supaya gak kemakan sama usia gitu. Nah, saya kaget ternyata kolagen bentuknya bisa seperti ini. Yang saya tahu kolagen itu bentuknya serbuk, kalau misalnya mau dosis tinggi dia harus dilarutkan di dalam infus, dihabiskan 1 jam ke dalam tubuh. Dan saya pakai ini 2 hari, maksudnya 2 kali pemakaian. Saya bukannya membuktikan sendiri rasanya, bedanya kulit setelah dipakai sama tidak dipakai. Dan saya berpikir, kenapa harus nyakitin badan gitu ya, harus ditusuk gitu sampai kadang-kadang ya cantik gak harus menyiksa. Ternyata teknologi itu emang penting, dan kita harus tahu kecantikan itu teknologinya memang berkembang pesat. Nah, ini salah satunya kolagen dalam bentuk patch. Ibu-ibu nggak usah bingung, tinggal tempel di kanan. Ini saya pakai di kanan. Rasain, dan saya punya konsumen sekarang, tamu saya yang sudah hitam, saya akan semua pakai ini. Oke, sebentar. Ini juga ada untuk ini, karena saya jatuh belanja, ini memang produknya best seller sekali. Kalau masuk Indonesia ini berbukan. Dan satu kali pakai ibu sama seperti kita dermabrasi ke dokter kecantikan, harus spesial ke dokter spesialis dengan biaya 700-800 ribu, tapi cukup sekali pakai masker. Maskernya ini seperti sheet, seperti kertas tapi bentuknya kayak topeng. Itu diserap dalam 20 menit. Besoknya ibu bisa rasakan kembali kenyal ya. Ibu Elly kenyal kayak pantat bayi gitu. Kalau saya baru pakai yang kolagennya karena ini nggak kebagian. Bu Elly aja nanti kalau ada yang cepat ordernya kita beli bareng-bareng ya, biar nambah.